awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Dari hasil penyelidikan itu, mungkin ada motifnya Pak, udah terungkap belum Pak? Iya, oke. Bagus, pertanyaannya saya suka. Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya, awal, ini kami masih mendalami terus. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya. Yang kedua, untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Ya. Jadi pertama untuk menambah followersnya di akun Twitternya dia, kemudian juga untuk mengikuti namanya giveaway atau quiz, ya. Ini menurut dia, tapi masih kami dalami lagi. Oke, cukup. Pak, udah jadi tersangka dua-duanya berarti Pak? Lah, ya itu. Tolong disimak betul biar saya nggak ulang-ulang lagi. Oke, nanti ketahui teman-teman nanti kalau calajak tanya. Oke, sudah ditahan kan, sudah tersangka dan ditahan, tadi sudah ngomong ya, sudah ya, sudah ya. Oke. Masih ada hubungan kerabat atau apa nggak dengan? Tidak ada, sama dengan kamu dengan saya. Kalau kita followers bukan saudara mas. Oke, cukup. Pak, yang pemeran laki-lakinya yang diduga dalam. Kalau mau ke Bandung jangan loncat mbak, saya sudah bilang dari pelan-pelan dulu mbak kita mbak. Tadi saya bilang siapa mas? Selasa mas? GA Gisel Titi. Oke? Siapa lagi yang tanya lain? Pemeran cowoknya mbak. Loh nanti saya kasih tahu kalau sudah ada rencana tidak lanjut. Kan baru saya rencana tidak lanjut mbak. Iya kan? Betul ya ngomongan saya? Ya. Betul ya? Oke. Silakan. Kalau tidak ada teman-teman terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, saya udah gak ada lagi. Betul?